konten hari ni. Hai, konnichiwa minasan. Ore wa Tenshin 02. Minasan, watashi wa atarashi YouTuber desu. Arigatou gozaimasu. Ya, okay. So, ya, seperti apa yang korang tengok hari ni. Hari ni kita masih lagi memain Ultraman Fighting Evolution 05, ya, geng. Dan part 5 ni boleh kata part terakhir kita lah untuk video yang Ultraman tu kali ni, okay? Sebab kenapa part terakhir? Sebab ni adalah part di mana aku akan main untuk bahagian yang semuanya ada jenis-jenis hero saja, iaitu macam iaitu jenis Ultraman. Okay? Sebab macam minggu lepas korang tengok kan, video aku yang lepas itu aku dah main guna semua villain-villain kaiju, ya, kaiju melawan semua Ultraman tu. Oh, memang gempak. Kalau kau suka dengan video tu, like lah, ya, dan rate raksasa kegemar korang yang ada dekat video tu, okay? So, ni adalah boleh kata part 5, iaitu part terakhir kita untuk konten Ultraman kali ni lah, okay? Ultraman Fight Evolution 0 ni. Dan ya, di mana konten terakhir ni kita akan buat seperti biasa, sama macam raksasa kita main hari tu, iaitu kita akan ikut setiap series. Okay? Maksudnya setiap start daripada yang Ultraman first sampai Ultra terakhir. Maksudnya maybe lah, aku maybe yang terakhir untuk yang kita akan guna dia tu. Okay? So, alright. Sebelum video ni start, aku nak bagi tahu korang awal-awal, ya. Korang mesti dengar dan teliti, okay? Untuk video part last kali ni, aku nak berehat untuk beberapa minggu kejap sebab ada benda yang penting untuk diselesaikan. Ya, tentang hal keluarga lah, boleh kata, okay? Dia tak adalah masalah besar, dia kecil, tapi benda tu nampak macam penting bagi keluarga, kan? So, itulah untuk menyelakkan takut dikacau untuk buat video ni. Benda tu nak buat ni nak kena ni nak kena buat, okey, macam-macam nanti boleh pening kepala, okey, macam-macam nanti boleh serabut otak pun, nanti boleh, okey. So tu aku dah bagi tahu korang awal-awal ni lah, okey. So kena ingat aku akan berehat tu beberapa minggu, tapi jangan risau, insyaallah bulan ni juga aku akan post video baru juga, walaupun untuk beberapa minggu. Dan insyaallah untuk janji korang, okey, untuk janji yang betul-betul aku akan buat, korang kena buat cermin sini. Okay? Okay, macam ni lah. Ni jari korang, ni jari aku. Deal. Di mana hujung bulan nanti, insyaAllah, aku akan post video baru untuk di minggu, boleh kata week, next week last lah. Untuk last bulan 11 nanti, okay? Dan, ya. Yeah. Ni dia. Deal, okay? Kalau tak deal kat, meletup je lagi. Alright, so yeah, okay, ingat aku punya janji dia tu. Kalau korang tak, masih tak ni juga, korang boleh tengok balik lah video tu dan bagi kasih aku ingat balik, tak aku terlupa, kan? InsyaAllah aku tak terlupa, okay, untuk demi untuk konten-konten untuk mencirikan hari-hari korang. Jadi insyaAllah aku akan setiasa buat itu baik untuk korang, okay? Peminat-peminat, fans-fans, YouTuber, yeah, Tenshin 02, okay? Subscribe this channel. Tu nanti kali lagi konten baru. Yeah. Alright, so kita akan terus ke konten kita lah. Itu kita akan bermain versus komputer, yang mana kita akan main untuk jenis-jenis Ultraman. Ya, ikut setiap daripada series dia. Dan kalau boleh, aku sebenarnya nak ikut daripada series itu. Aku nak ambil yang start daripada yang first-first lah. Maksud aku macam first-first itu, aku nak ambil yang daripada yang pangkat terkuat atas sampai yang paling bawah. Maksudnya dia macam bukan sekadar daripada series saja. Maksudnya kita buat benda tu sebelum dia masuk series. Okey, iaitu untuk first yang kita akan main ni lah. Okay. Oh, buat sangat. Okey, apa? Untuk yang first ni kita akan gunakan yang start daripada macam yang aku cakap tadi, iaitu pangkat atas sampai pangkat bawah. Mana kita akan start yang karakter yang paling terkuat dulu. Macam korang tahulah, macam video lepas aku dah cakap yang aku nak try guna karakter yang aku tak pernah dapat sebelum ni. Ni first time pertama kali dapat masa aku habis main story tu.
Jadi geng, kita akan guna Ultra Father geng, alright? Iaitu Ultraman Ken. Okay, Father of Ultra, okay? Ayah pada segala-segala Ultra, okay? Okay, boleh kata macam itulah, alright? Okay, untuk yang first ni, dia punya ni, dia sebenarnya tak ada kategori raksasa boleh lawan apa-apa. Sebab kalau kau pasan, raksasa kita ada 8 tu lah. Dan Ultraman kita ni sepatutnya pun sebenarnya kena ada 8. Tapi sebab dia ada bonus special ni, dia ada Ayah Ultra. So, okay macam 9 lah, 9 karakter. So, untuk Ayah Father Ultra ni aku pilih secara random je. Siapa yang aku nak lawan dengan raksasa apa-apa, okay? Dan yang lain-lain ni aku akan ikut dia punya jenis raksasa yang aku boleh pilih lah. Yang jenis raksasa yang kena pilih lah sesuai dengan Ultraman ni. Ikut dia panggil jenis series dia, okay? So, mana untuk first kali ni kita akan main yang mana first dululah, yang pangkat balik atas dulu. Bau sampai paling bawah. Itu kill last untuk kereta kita akan guna dia, alright? So, yeah, okay. So, untuk first ni lah, kita akan gunakan Father of Ultra. Yeah, alright? Macam kau tahu Father of Ultra, yeah, Ultraman Ken. Ultraman Ken, Ultraman paling terkuat dalam sejarah dunia Ultra, okay? So, yang untuk kali ni kita akan pilih mana-mana jenis saksa lah untuk kita lawan. So, aku rasa aku ambil yang paling kuat iaitu Zeppon. So, sebab Zeppon ni kan boleh kata rasasi yang pernah susah Ultraman nak kalahkan kan. So, pilih Zeppon. Tengok, Father of Ultra boleh kalahkan diri kita. Let's go. Oh, dah masuk dah pun? Okay, okay. Wow, 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 wow. Just team, man. Oh, wajar, eh. Wow. Skill dia pun lebih kuat macam skill Taro lah. Kalau kau pasal. Untuk dia sebijik, kan? Mana Taro selama ni, dia guna semua kuasa-kuasa dia tu, semua dia belajar daripada Ultra Taro. Dia belajar daripada Ayah Ultra ni lah. Hai, takkan dia, baik. What the heck? Oh, baik kau. Okay. Oh, Zofi. Okay. Oh, wow! Mother of Ultra! Wait. Oh! Oh, Mother of Ultra ni dia boleh apa, naikkan balik kita punya nyawa lah. Wait, ni best ni. Ai! Apa ni? Oh! Okay. Okay. Alright. Oh, ni punya ultimate skill dia. Satu lagi. Oh, wow. Gila baik tu. Yeah, the best game. Betul baik tu. Gila, Ayah Father. Yang skip pertama tu tak kena dengan dia. Tapi, aku rasa dia macam boomerang apa. Boomerang straight slash. Mula kata macam tu. Wow. Best tu. Gila gempa. Father of Ultra. Dia punya ultimate skill dia pakai macam lampu sulu. Sebab yang tu first yang aku tengok masa dia guna lampu sulu dekat yang Ultraman Mebius. Yang masa dia datang selamatkan Mebius tu, masa dia jadi emas tu. Yang tu first aku tengok dia guna skin je tu. Ya, lampu sulu. Gila, baik sih. Baik. So, Ayah Father of Ultra complete. Yeah, terbaik tu. So, okay, yang sekarang kita akan masuk yang second round, iaitu kita akan guna yang peringkat yang pertama tu dah habis lah, iaitu Father of Ultra. Kita masuk peringkat kedua, iaitu dia ni boleh kata macam pangkat captain juga. Sebab dia ada logo macam bintik-bintik tu, macam korang tahulah. Zofi, okay, Zofi, Ultraman Zofi, tak tahulah kenapa orang panggil nama dia Zofi saja. Dia tak ada macam sebutan Ultraman kat situ. Tapi orang mesti macam anggap dia juga macam Ultraman juga. Ultraman Zofi, bagi Ultraman Zofi, kita panggil Zofi. Dia juga sebagai Ultraman juga. So, yeah, tak kisah terpulang pada korang. Okay, nak sebut macam mana. Okay, so yang ni kita akan pakai yang ni kita try ni. Tengok skill apa dia ada. Dia play random je lah. Okay, dia punya stage dia random. So, let's go. Wow, dekat tengah laut. Alright. Oh, nice. Wuih. Oh, Baltan. Boleh hilang. Oi, apa hilang-hilang Okay, ni apa ni? Skill apa ni? Wuih. Uang hajar. Tak apa. Oh, kuasa Ultraman. Oh, okay. First to see. Oh, dia pembeku, geng. Kuasa dia boleh beku, kan? Wuih, baik tu.
ナイスナイスナイス。オッケー。あー、止めんじゃ。Okay, that's me. Ultraman is. Hey. Oh. Alright. Okay, skip dia. Wah, aku lupa nak tunjuk skip bawah dia. Tak apa, yang dia pergi skip bawah tu aku boleh tak? Tengok. Wah. Ni dia punya teknik dia lah, iaitu teknik M78 Kozen. Teknik M78 Beam ya, M78 Beam dalam bahasa Inggeris. Okay. Yang skill kedua dia tu aku lupa nak tunjuk. Dia yang skill kedua tu dia panggil apa tak Z. Z apa tak nama skill dia. Dia macam jenis yang skill kilat. Dia panah kilat. Tembakan kilat macam gitu. Okay. Dia punya skill kedua dia macam tu. Alright. So yeah, I got not bad Zofi ni. Baik. Zofi complete. Yeah, alright. Nice. Okay. Yang ni lah. Kita dah masuk yang stage 3 ni. Kita masuk yang peringkat ketiga lah. Mana kita akan guna yang jenis-jenis untuk yang boleh kata punya macam jenis ikut daripada series-series dia. Daripada first sampai akhir. Itu kita akan gunakan yang kita baru masuk ni, iaitu Ultraman nama dia. Okay. Ultraman. Lawan dengan Zeton balik lah. Sebab Zeton yang paling kuat dan selalu Ultraman selalu lawan, dia punya raksasa dia. So kita akan pilih dia ni lah. Alright. Okay, so top of mesin, let's go. Oh, tempat yang sama. Aik, ni tempat yang sama yang Ultra Father lawan tadi. Sama je baik. Okay, dia punya apa, teknik dia. Oh, dia out, sweet. Cantik. Okay, kita pakai 7 J S dengan Zofi eh. Ah, okay, Zofi, yes. Let's go. Alright, campak ni. Nice. Macam korang tahu, aku pernah pakai Atrom yang sebelum ni. So korang tahu lah macam mana skill dia kan. Okay, dia punya skill kedua dia. Wait, bunyi dah. Oh, dia punya apa, shuriken dia. Sikit. Okay, campak dia, campak dia. Campak je, campak je. Okay. Ultimate skill. Special McCawson. Oh, nice. Wow. Wait, bye bye. Nice. Wow. Oh, ending dia macam tu eh. Dia terbang terus. Tak tahulah, mungkin balik ke tempat asal dia kan. Untuk dia pergi tempat mana tersorok untuk ubah dia jadi manusia semula. Okay, lebih kurang macam tu. Alright, so Ultraman is complete gang. Ultraman Nostalgia yang first, pertama. Alright, so sekarang kita akan masuk yang ke stage 4, iaitu kita akan guna series kedua, iaitu Ultra 7 gang. Ultra 7, nice. Macam korang tahulah, Ultra 7 Ultra nombor 7. Tak tahu kenapa nama dia Ultra 7 bukan Ultraman 7. Tak tahulah kan. Ultra 7. Okay, akan melawan dengan Electro. Okay. Ultra 7 ni tak tahulah kenapa nama dia yang 7. Sebab dia bentuk macam 7. Okay. Sebab dia tanduk dia punya ice lager dia. So tu nama dia Ultra 7 ke. Nice lah. Okay. Wow, nice lah 7. Atas aku skill dia macam ni pula eh. Okay, okay. Tengok. Wow. Wow, okay. Dia punya skill yang pertama dia tu, dia ikut daripada jenis-jenis apa. Orang-orang pakai dia punya semua skill dia lah. Oh, push, push, bye. Dia tembak macam tu eh. Uyo. Oh,
sekali, sekali. Oi. Ora, ora, ora. Okey. Dia pergi sikit dia. Oh, dia kena ais lagu, wey. Ui, baik tu. Ui, dahsyat lah. Oh, aku pun dah cakap yang dia guna skill ke depan tu. Dia punya macam, dia punya apa? Dia punya gaya dia tu lain sikit. Ah, dia skill sama, dia punya tembakan dia sama, tapi skill dia macam ni, ah, lepas tu dia ah, macam tu. Gila, baik. 7 baik tu. Nice. 7 complete. Yeah, alright. So, okay. So, kita akan ke yang stage 5, iaitu asli Ultra Series yang ketiga, iaitu Ultraman Jack. Okay, and lawan dengan Black King, ya. Yeah? Ha, kalau kau tahu, Black King memang selalu memang akan dekat Ultraman Jack lah. First appear dia, okay. Wow. Kalau aku pasal Ultraman Jack ni, dia punya nama dia, dia kalau kau perasan lah, dia punya nama dia dekat first dia appear, dia punya cerita dia, nama dia bukan Ultraman JL, tapi nama dia apa, The Return of Ultraman nama dia. Sebab dia ni boleh kata, okay, sikit ke depan dia. Oh, special poison ke? Macam Ultraman pertama tu lah. Alright, nice. Okay, guna super skill. Dia punya, macam aku bagi tahu dia punya tajuk dia memang the Return of Ultraman nama dia. Okay, mesti komplit kan, kenapa nama The Return of Ultraman? Sebab dia Ultraman yang sama, dia punya rupa dia kan, tapi lain sikit. Sebab dia ni Ultraman yang jenis banyak guna senjata, boleh kata. Okay, itu yang special. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Nak pergi air dengan tinggi sikit dia. Baik. Alah, boleh pergi dengan tinggi sikit dia. Tak apalah, korang tengok je lah yang bahagian ni, okay. So, okay, kita dah habis ya Ultraman Jack lah, ya. Yeah? Nice, complete Ultraman Jack. Okay, kita ke stage 6, iaitu kita akan guna ya Ultra Series yang keempat, iaitu Ultraman Ace. Nah, melawan dengan aku pilih dia ni lah. Sebab dia ni kuat tu. Sebab aku rasa dekat ada satu misi tu, dia lawan dengan ni, dia dah tukar ke semua Ultra-Ultra berada jadi batu kan, termasuk dia. Boleh kata macam sedih juga lah. Tak sangka dia buat macam tu dekat Ultraman Ace dan Ultra-Ultra Brothers tu. Kejam tu. Okay, kita dah punya teknik dia. Wow, terlambung baik. Ho-ho, nice. Okay, kita semua guna semua skill lah, semua skill. Okay, baik, 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 baik. Let's go. Okay, guna skill ke depan dia. Oh, wow, wow. Alamak, cepat yang awal turun. Okay, okay. Tengok skill kedua dia, skill kedua dia. Meteorium Kozen, Meteorium Beam. Yang belakang tu lupa nak tunjuk. Sebab aku dah terpakai awal sangat dia punya apa panggil macam ability Ultra tu. Kau boleh tengok dia punya ultimate skill dia macam ni. Okay, nice kan dia punya ultimate skill dia. Baik tu, ultimate S complete. Yeah, nice. Okay, sekarang stage 6 complete, kita akan ke stage 7, iaitu Ultra yang ke-6 dalam kalangan Ultra Brothers. Macam korang tahu, aku dah pernah pakai sebelum ni kat story dia. So, kita pakai balik, iaitu Ultraman Taro Ultraman number 6. Ah, lawan dengan binatang kumbang ni. Apa, lupa dah nama ni. Aku ni jenis tak tahu sangat nama-nama raksasa ni. So, mana yang aku ingat tu yang mana-mana aku ingat tu, aku tahulah nama dia macam mana kan. So,
Ya, macam tu lah, alright. So, stage random. Let's go. Lah, tempat sama juga. Macam ayah Astra lawan tadi. Tak apalah. Dekat tempat boleh lain-lain. Wow, okay. Yes, skip pertama dia. Baik. Alah, tak kena. Mancak tu. Astra Dynamite. Woo, baik lah. Okay. Kita guna semua skill lah, semua skill. So, Astra main Taro ni kan, kalau aku fikir balik, dia tak pakai ability Astra lain pun dah kuat dah semua. Sebab dia punya bar dia tu laju, baik. Laju dia naik. Tak tersangka lah boleh jadi macam tu, baik. Gila tu. Salah tahu kan? Okay, sampah tu. Alright, ay, kalau timer dah bunyi. Pelik penuh. Alright, nice, mata miskin. Storium Kozen. Oh, baik siut. Tormentaro, baik. Number 6, complete. Yeah, seperti biasa. Untuk Tormentaro. Alright gang, so kita sampai yang tiga lagi karakter untuk Ultraman, iaitu karakter yang tak pernah guna dan yang dah pernah guna juga, okay? Iaitu karakter yang seterusnya aku pakai iaitu Ultraman Leo. Oh, Ultraman Leo ada jenis-jenis seni mempertahankan diri, okay? Jenis kungfu boleh kata pop. Oh, okay? Boleh kata Ultraman Leo ni, dia punya first appear dia, dia sebenarnya sama macam Mimu juga. Dia belajar karate apa semua tu, tapi dia first blood, dia boleh belajar semua ilmu pertahankan diri tu semuanya daripada Ultra 7, okey. Ultra 7 yang ajarkan dia supaya yang dia boleh jadi macam boleh kata Ultra terkuat lah, boleh kata kan. Dia punya first guru dia. Ya, itulah dia. Ultra 7. So, sebab tu Ultraman Leo boleh kata kategori yang paling legend juga ah, boleh kata. Tiga gempar dengan nice. Lawan dengan alien Babaru eh. Oh, sebelum ni aku ada cakap yang apa tak nama Malu asing dia lah. Alien Babari. Salah sebenarnya, Babaru sebenarnya nama Malu asing tu. So, memang aku salah sebut lah selama ni. Sebelum ni, okay. Aku betul-betul minta maaf sangat. So, kira okey lah sebab aku tersilap sebut nama raksasa tu je. So, tak ada hal lah, right? Oh, tempat yang sama dengan Ultra 7 tu. Wow! Woo! Nice! Laju! Weh! Wow! Tendangan Groody! Weh! Let go! Wow! Weh, baik tu! Okay, skit kedua dia! Yo! Ui, gila. Okay, semua skill. Oh, 7 Astra. Oh, okay. Ultraman and Taro. Okay. Sebab aku ingat tadi aku play character macam mana tadi. Okay, pakai dia macam ni untuk kita naikkan dia punya body lagi laju lah. Okay. Campak tu. Apa ni, aku nak campak dia weh. Okay. Tepi skill. Let's go. Tepi skill macam mana? Ultra kick. Wow. Oh, ada, aku lupa. Ada orang minta aku pakai ni juga, Ultramilio ni. So, yeah. Macam mana Ultramilio ni? Nice kan? Like video ni. Ultramilio complete. Yeah, nice. Okay. So, So, semua yang kategori Ultra Brothers dan Ultra Lama complete dan termasuk Ultra Father tadi, okay? So, ni dia gang, the last one ya, di mana Ultra favorite ku yang lama aku pegang dari tadi ya. Aku nak guna tadi tak sabar guna ni, iaitu Ultra favorite di kalangan Ultra Brothers yang paling muda, iaitu Ultraman Mebius. Ya, yeah, okay? Ultra Mebius kita pakai yang jenis Ultra Brothers juga, okay? Iaitu kita akan lawan dengan raksasa Vakishim nama dia.
Vakishin ke Vashikima, aku lupa dah nama. Vakishin nama segi nama dia. Okay, dia punya first MP dekat Medius juga. Dia punya raksasa ni yang paling ori. Hey! Ini yang pelik ni. Atra lain lawan dekat tempat-tempat yang macam ni, dia lawan kat planet Atra, bhai. What the heck? Tak logik tu. Yelah kan, pilih dia punya ni random. Bye, tak tahulah. Mungkin dia buat ni sebab Mebius sangat special ke, sebab ultra favorite aku kot. Mebius so special for me, yeah. Okay, jom. Oh, dia slap, bye. Okay. Alright. Oh, nice. Baik tu. Okay, skill pertama dia. Oh, tak tahu, dia pakai macam satu skill yang... Okay, kita pakai Ultra Brothers. Dia ni yang Ultra Slash tu. Okay, semua Ultra Brothers tu. aku buat pasal. Dia punya Ultra Skill dia yang aku pakai, dia punya ability dia sama macam yang movie dekat dia punya yang Ultra Brothers and Ultra Brothers. Sebiji, bye. Okay, sebiji, bye. Wih, baik tu. Memang pilihan aku sangat tepat. Okay. Wey! Woi. Oh ni, campak tu. Okey. Ah, ni skill aku betul ni. Let's go. Ready. Mebium Shuto. Gila bro. Ta-da. Mebius complete. Yeah. Okay, gang, itu sajalah untuk video kita kali ni, okay? So, macam mana? Korang rasa gerak dengan character Ultra yang aku pilih tu? Yeah, aku tahu, alright? So, start daripada yang aku pilih tu, yang kategori paling atas dan bawah. Yeah, itulah pilihan yang aku buat. Okay? So, yeah. Pilihan korang seperti macam biasa yang rasa setelah. Korang boleh rate dekat komen mana Ultra Maker kegemaran korang. Paling gempak, komen dekat bawah, okay? Dan kalau korang suka dengan video ni, buat persiapan awal-awal lah, okay? Iaitu, Alhamdulillah. Iaitu, like, share video ni dekat kawan-kawan korang yang yang suka dengan game Ultraman ni. Dan kalau hati korang ikhlas, okay? Keikhlasan hati korang tu sangat baik. Dan kalau boleh, ikhlaskan hati korang tu, right? subscribe this channel, okay? Untuk nantikan lagi konten-konten baru yang akan datang, okay? Dan insyaAllah di next video ni yang lepas untuk beberapa minggu ni, tengoklah surprise apa yang aku buat untuk korang, game apa yang aku main nanti. Nantikannya nanti, okay? Dia punya video baru yang aku buat. Alright, so yeah, hari ni nak keluar awal-awal sikit lah. Sebab video ni pendek dia kan, so tak boleh nak cakap banyak lah. Sebab video ni lah, kalau macam video dia banyak, mesti boleh cakap banyak sikit kan. Tapi ya, tak nak buang masa korang kan. Korang pun ada benda lain lagi nak buat. So, aku akan tamatkannya video ni secara awal, okay? So, alright. We see you in next video. Sayonara. Arigato. Shwat. 扉の向こうに明日に